Kejadian kali ini dialami langsung sama temen gue. Waktu itu, gue baru balik dari Jakarta dan langsung ngumpul bareng teman-teman gue di Taman Kota Udayana. Singkat cerita, teman gue cerita kalau kemarin dia ke kontrakan gue. Dia niat mau ketemu gue untuk ngomongin sesuatu. Pas sampai di kontrakan, dia lihat pintu gerbang dikebok. Dia pikir memang itu kebiasaan gue. Dia panggil-panggil nama gue dari luar gerbang. Angga, Angga. Tiba-tiba dari dalam kontrakan ada suara cewek. Kira-kira kayak gitu jawabannya. Suaranya halus dan merdu banget. Tapi anehnya, suaranya gak teriak sama sekali dan tetap kedengaran jelas sampai keluar pagar. Sedangkan jarak dari pintu kontrakan ke pintu pagar itu sekitar 5 meter. Kalau dipikir-pikir, kok bisa suaranya jelas? Di situ gue makin ngeri untuk balik ke kontrakan. Karena jelas-jelas pas gue di Jakarta gak ada siapa-siapa di dalam kontrakan. Terus yang jawab panggilan temen gue itu siapa?